Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sehat untuk saudara-saudaraku dimanapun berada. Kali ini saya memiliki bakalan bonsai kelapa yang baru tumbuh tunas, tapi saya sudah menggunakan media air untuk mempercepat tumbuhnya akar. Ini baru tumbuh sekitar 2 minggu. Dan kita lihat akarnya malah yang lebih duluan tumbuh. Makanya akarnya sudah panjang sekali. Nanti bakalan bonsai kelapa ini kita akan eksekusi seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi rekan-rekan pecinta bonsai kelapa. Tapi tidak bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi pengalaman saja. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan.